Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini ya. Oke, pada kesempatan video saya kali ini ya, ini ada HP Redmi Note 3 ya teman-teman. Jadi Redmi Note 3 ini mengalami masalah, nggak bisa dicas. Tapi untuk keterangan dari HP-nya itu muncul error ya. Jadi error please plug out the charger. Jadi dia muncul error dan minta dilepas untuk casnya ya. Jadi untuk kasus seperti ini, entah chargernya yang bermasalah atau tidak cocok, atau dari segi hardware ataupun yang lainnya, kita coba bersama-sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami kasus seperti ini, bisa coba cara yang saya gunakan ya, supaya tidak salah dalam eksekusi ya teman-teman. Oke, saya coba nyalakan terlebih dahulu untuk HP-nya, apakah ketika kita cas masih terdapat error ya. Oke, sekarang coba kita cas teman-teman. Oke, dan ketika di charge muncul baterai terlalu panas ya. Dan ada notifikasi matikan atau tunda. Jadi kalau ketika mati kita charge itu sekilas seperti charge-nya ya yang tidak cocok. Tapi ketika kita nyalakan dia berganti notif ya, menjadi baterai terlalu panas. Dan untuk kasus seperti ini, untuk langkah penanganan awal kita coba tes terlebih dahulu menggunakan baterai yang lain ya. Jika menggunakan baterai yang lain dia bisa hidup normal, bisa dicas secara normal, berarti untuk baterai yang bermasalah ya teman-teman, ataupun tidak cocok. Dan ketika saya gunakan baterai lain muncul persentase baterai dalam kondisi mengisi, berarti di sini untuk baterainya yang error ya. Sekarang coba kita nyalakan, apakah untuk notifikasi baterai terlalu panas masih ada atau sudah hilang. Jadi sampai di sini bisa kita simpulkan permasalahan bukan di hardware ya. Soalnya sebelumnya itu untuk mesin sudah saya cek nggak ada short. Dan buat teman-teman yang mengalami kasus seperti yang sama, bisa coba carikan baterai, tapi dites terlebih dahulu ya. Dalam kondisi mati teman-teman coba pasang dan langsung dicas apakah muncul tanda-tanda pengisian atau masih error. Kalau masih error teman-teman cari baterai yang lainnya lagi, kemungkinan tidak sesuai, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika saya nyalakan juga normal ya pengisian daya, tandanya mengisi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.